don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamduk Mana. Mari kita dengar respon Dato' Lokman Adam tentang program Iman ini yang telah ramai menerimanya. Okey, mari kita dengar respon Dato' Lokman Adam. Dia akhirnya ajak komen macam biasa. Berkenaan dengan Imadani, tu ada yang komplain kerajaan bagi 100 tapi proses dia susah dan sebagainya ni tu. Dia macam ni lah. Aku pun mohon juga. Sebab apa aku mohon? Sebab aku nak tengok betapa cekap dia kita punya sistem tapisan. Kan? Kena faham. Kan? PM cakap siapa yang mempunyai pendapatan RM100,000 ke bawah, mereka ni layak untuk memohon. Tapi bukan itu saja kriteria dia. Pertama, kamu kena tergolong dalam golongan the B40. Maknanya orang yang tersenarai. Kan? Kedua, dia ada banyak kriteria dia. Kan? Cukai filing semua. Dia ada orang dia tak declare income tax. Bila dia tak declare income tax, tapi dia ada register perniagaan. Tapi tak declare income tax. So apa jaminan bahawa dia tu pendapatan dia setahun lebih tak lebih daripada 100,000? Ada orang meniaga 2 bulan. Dia dah dapat 2 juta. Lepas tu meniaga dia tutup. Tak declare income tax pun. Ada juga. So kena faham benda ni. Bila kamu buka syarikat, kan? Syarikat kamu tu sama ada berterusan, tak ada meniaga pun, dah ada rekod. So kena update balik dekat income tax. Ataupun pergi isi borang dekat SSM, tutup syarikat tu. Beritahu tidak ada perniagaan dilakukan. Takkanlah lembaga hasil nak cek semua sekali syarikat. Dia tahu dah buka syarikat, mesti ada meniaga. Siapa yang buka syarikat lepas tu tak meniaga? Tapi bukan semua orang buka syarikat, perniagaan tu berjalan. So beritahulah dengan SSM tutup kedai apa ni syarikat tu, ataupun beritahu dengan lembaga hasil. Declare perniagaan ni rugi. Memang saya keluar modal RM200,000. Tapi saya rugi. Duit tu semua lesap. Clear kan? Kan? Ada orang, dia cuba menipu juga. Dia kata dia tak ada income apa semua. Tapi pakai kereta 2,000cc. Ini bukan baru punya syarat. Zaman Dato' Sri Najib dulu, memang dah ada. Kita bagi BRIM. Kalau you ada kereta 2,000cc dan ke atas. 1.6 dan ke atas. Macam sekarang ni 2000cc. Kalau dulu 1.6 dan ke atas dan usia dia kurang daripada 5 tahun, kau ada kereta lama, 2000cc, tapi kereta dah 20 tahun, takkanlah kita nak tolak permohonan BRIM tu. So sekarang ni pun ada juga sama. Itu yang aku try register. Dapat? Memanglah tak dapat sebab ada kereta 2.5. Dia trace tu kan? Dia trace. So okey lah, maknanya sistem tapisan kita tu cekap. Macam dulu zaman kita nak bagi BRIM ni, Kementerian Kewangan, kita ada 13 agensi yang tapis. 13 lah? Termasuk Jabatan Agama Islam. Oh, ada yang dapat zakat? Tak, ada yang dia dah bercerai. Dia kata dia masih berkeluarga. Sebab yang berkeluarga dapat lain, yang solo dapat lain. Ini kita check. Kena check. Kita tak nak orang salah guna. Memang betul kerajaan peruntukkan untuk 10 juta. 10 juta. Sekarang yang dah dapat 6.5, mengikut laporan daripada Dato' Sri Ahmad Maslan, Timbalan Ketua Timbalan Menteri Kewangan 1. Dah 6.5. Ada orang katalah, kenapa sikit sangat RM100? Dulu RM5 bagi RM30 pun korang bising. Sekarang bagi 3 kali ganda lebih. Tapi tak apalah, kalau kau rasa sikit, janganlah mohon. Bagilah orang lain. Kesian. Kena ingat, ramai orang beranggapan bahawa RM100 tu besar.
dia punya nilai. Tapi kalau kita rasa RM100 tu kecil, memang kita patut jangan mohon lah. Betul tak? Hak orang. Sebab RM100 kecil kan? Aku mohon juga sebab nak tengok kan? Oh, sebab aku pergi apa ni, kebetulan lah baru ni pergi mahkamah kan, tengah-tengah nak bayar tu ada orang cakap aku pun tak lepas lah sebab tak buat e-filing kan. Ada seorang lagi pula cakap aku tak lepas kereta 2000cc. Kita bila kita kat bawah ni, kita kena dengar apa rakyat bawah cakap ni. Lepas tu kita check, jangan percaya bulat-bulat. Ha, nak-nak kat agensi kerajaan ni banyak geng-geng Perikatan Nasional. Betul. So kena check betul tak betul. Ha, masuk memang tak boleh. Kalau 100 tu B40 isi minyak motor tu 50 kali isi. Ha? Kalau B40 isi. Ha, betul. Tapi yalah, bukan semua orang menghargai apa yang diberikan oleh kerajaan. Ha. Okey, ada lagi? Api dia soalan. Cik Apis. Tak ada eh? Jalan dulu. YouTube berapa? Petang-petang ni jangan orang tengok. TikTok tadi reach 1K. Ha, TikTok 1000, 1000 lagi ni. Sistem. Ha, lagi? Okey, ada soalan? Ada. Geng-geng Walaun tak nak masuk ke? Lama tak jumpa Walaun dengan Walaun tip ni. Ha. Ini yang masuk pelantar-pelantar ni mai sini. Cuba tanya dia orang. Kalau ha, ni masuklah cerita pasal pelantar. Ha. Salim Iskandar tak ada? Salim Iskandar. Okey tu. Ha. Saya ada soalan. Pertukaran Ketua Perhubungan Negeri Terengganu dan Johor tu, okay, yeah, sikit. Pertukaran Ketua Perhubungan Negeri, okey, dia macam gini. Datuk Seri Ahmad Said telah menyatakan hasrat dengan Datuk Seri Zahid Hamidi bahawa beliau mahu beri peluang kepada orang baru untuk menerajui negeri Terengganu. Saya rasa tindakan beliau tu sangat sangat baik, berbesar hati, berjiwa besar kerana nak bagi laluan kepada muka-muka baru untuk menerajui apa? UMNO Terengganu. Dan Wabil Rozi ni saya rasa dari segi track record dia pun nampak bagus bagus. Dan orangnya masih tak ada isu dan sebagainya. Saya harap di bawah kepimpinan beliau kita akan dapat memulihkan semangat kawan-kawan kita di Terengganu, dan kita harap rakyat di Terengganu akan lebih yakin di bawah kepimpinan YB Rozi. Ya, tapi sekarang dia dah tak YB lah, semua orang dah tak YB. 320 kena kan. Okey lah, gelombang gelombang hijau ketika tu. Keduanya dari segi Datuk On Hafiz, biasanya memang ketua perhubungan ini biasanya menjadi ketua perhubungan lah. Cuma sebelum ni di bawah pimpinan YB Hasni itu hari ada isu sikit. So selepas itu digantikan dengan salah seorang daripada naib presiden yang kebetulan berasal daripada Johor lah, iaitu Datuk Seri Khalid Nordin. So kita ucap tahniah dan terima kasih kepada Datuk Seri Khalid yang telah mengemudi perhubungan UMNO Negeri Johor dengan baik. Dan Presiden baru ni semalam telah melantik seperti mana yang diumumkan oleh Susi Agung UMNO, Datuk On Hafiz, Menteri Besar Johor yang baru sebagai Ketua Perhubungan. Kita ucap tahniah. Dan semoga di bawah kepimpinan Datuk On Hafiz, UMNO Johor akan lebih gemilang dan terbilang, insyaAllah. Kita tengok komen saya tak Imadani ni. Kita ni kena bersyukurlah. Kadang-kadang untuk orang yang banyak duit tak rasalah sangat 100, tapi kebanyakan orang yang biasa-biasa ni bila dapat 100 tu dia bersyukur. Sebab kalau kita tengok banyak video-video yang diviralkan, ramai yang bersyukur apa yang dapat walaupun 100, tapi kalau kita bersyukur kita akan dapat diberi pahala yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan tambahkan rezeki kita dengan lebih lagi apabila kita jadi manusia yang bersyukur. Kita tuan-tuan, mari terus menyokong kerja Ampun Padan dan PMBN Ibrahim. Assalamualaikum.